Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syura Profesor Dr. Haji Amin Rais MA serta sekretaris, wakil ketua dan segenap pengurus Majelis Syura. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Majelis Pengawas Partai, Ketua dan segenap pengurus Majelis Etik, serta Ketua dan segenap pengurus Mahkamah Partai. Dan tentu yang saya banggakan, seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya, kita dapat mengadakan pelantikan pada pagi hari ini. Dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Syura yang telah melantik kami hari ini, mempercayakan amanah yang besar dan tidak mudah ini kepada kami semua. Sahabat-sahabatku semua, insya Allah kita hadir pagi hari ini dalam niat dan tekad untuk berjuang, dalam kesediaan untuk berkorban, dalam kesiapan untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, semata-mata memenuhi panggilan ilahi. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat-sahabatku yang saya cintai semuanya, insya Allah ini bukan perjuangan 1-2 hari, bukan pula perjuangan 1-2 bulan, bukan perjuangan 1-2 tahun, bukan 10 atau 20 tahun, tapi insya Allah hanya karena Allah ini adalah perjuangan hingga kita mati. Sahabat-sahabat perjuanganku, ini bukan perjuangan yang mudah. Namun jangan sampai kita menyerah. Ingat kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ini bukan perjuangan sendiri-sendiri. Maka tanggalkanlah dan tinggalkanlah kepentingan pribadi. Saya ulangi, maka kita tanggalkan dan tinggalkan kepentingan pribadi. Ini adalah perjuangan bersama dan berjamaah, kolektif dan kolaboratif, seperti yang Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan seperti yang Allah tunjukkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maka bersiaplah. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Bersiap dan bersegeralah sahabatku. Kita datangi pintu-pintu kekuasaan yang zalim. Kita datangi jantung-jantung permasalahan di negeri ini. Dengan berani kita sampaikan apa yang salah, dengan cara-cara yang baik, dengan adab yang indah, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan. Jadilah anak bangsa yang memberikan gagasan, bagian dari solusi, yang menunjukkan alternatif-alternatif jalan keluar atas permasalahan-permasalahan di negeri ini. Katakanlah kepada masyarakat, kita adalah partai umat berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Kita menyeru kepada Allah dan menyeru perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat panggilan itu, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan juga sahabatku, ingatlah kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim, termasuk orang-orang yang berserah diri." Sahabatku semua, selamat menyongsong perjuangan ini. Mari rapatkan barisan, bergandengan tangan, bersama kita melangkah ke depan. Akhir kata, "Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.